Kalau kalian perhatikan channel ini, saya bukan tipe orang yang suka membahas chapter One Piece yang sedang ongoing. Karena saya tidak punya resource dan waktu untuk langsung membuat ide dan mengedit untuk video dalam hitungan hari setelah sebuah chapter diterbitkan. Tapi, khusus untuk chapter ini, chapter 1102, saya perlu membahas satu hal. Satu halaman di akhir chapter ini yang menurut saya adalah halaman terindah dan yang menurut saya paling memberikan dampak emosional dalam sejarah saya membaca One Piece. Chapter ini berjudul The Life of Kuma. Ini adalah chapter yang menjadi puncak dari flashback hidup dari karakter Bartolomeo Kuma. Kita bahas dulu secara singkat isi chapter ini. Meskipun merupakan chapter flashback, secara general, chapter ini sudah masuk ke timeline pre-time skip. Dan bahkan, kita sudah mendapat summary singkat bagaimana hidup Kuma dan Bonnie jika disandingkan dengan alur petualangan dari kru Straw Hats. Bisa dibilang di chapter ini, Oda meringkas chapter pre-time skip dan memberikan sudut pandang baru, yaitu sudut pandang Kuma dan Bonnie. Sebagai contoh, kita melihat sudut pandang Kuma ketika ia berhadapan dengan Straw Hat di Thriller Bark, dan bahkan kita mendapat informasi tambahan kalau lukanya Luffy yang harus ditanggung Zoro itu bahkan bisa membuat Kuma yang seorang buccaneer bisa pingsan. Yang mana hal ini menambah nilai dari sebuah momen pre-time skip yang mungkin kita baca di belasan tahun yang lalu. Lalu contoh lain, kita melihat lagi Kuma di Pulau Sabaody. Dan layaknya seorang ayah yang bangga pada pertumbuhan anaknya, Kuma masih menyempatkan diri untuk melihat Bonnie yang meskipun berumur 12 tahun pada waktu itu, tapi sudah berpenampilan dewasa berkat kekuatan buah iblisnya. Di mana secara tidak langsung, Kuma sudah melihat bagaimana Bonnie yang sudah dewasa dan sudah menjadi bajak laut. Lalu kita juga mendapat tambahan penjelasan ketika mengetahui bahwa Kuma ternyata menyaksikan peristiwa Luffy yang memukul Celestial Dragon. Ternyata Luffy benar-benar telah menggugah hati Kuma, dan itulah yang menyebabkan Kuma menyelamatkan Luffy dengan memisahkan mereka dan juga melindungi kapal Thousand Sunny selama time skip. Luffy dan Bonnie menjadi dua sosok yang penting bagi Kuma, dan sebelum memori Kuma dihapus sepenuhnya, ia masih sempat meninggalkan sesuatu untuk mereka berdua. Untuk Luffy dan krunya, ia meninggalkan sisa tenaganya untuk diprogram melindungi kapal Sunny dan memberikan Luffy dan krunya kesempatan untuk mengembangkan diri untuk menghadapi New World. Sementara untuk Bonnie, ia meninggalkan memorinya yang pada akhirnya memberikan Bonnie penjelasan yang selama ini ia cari. Sampai akhirnya, di akhir chapter ini, kita sampai di momen ketika Kuma harus dihapus memorinya. Dan di momen terakhirnya, Kuma masih sempat berkata kepada Vegapunk, "Jadi ini hidupku. Aku penasaran sudah berapa banyak orang yang mendapat masalah karena aksi-aksiku." Yang mana Vegapunk langsung menjawab, "Masalah? Hidup itu akan selalu ada masalah." Dan setelah percakapan singkat itu, kita disajikan dengan sebuah halaman. Halaman yang begitu menggugah perasaan saya sampai saya merasa perlu membuat video ini untuk mengapresiasinya. Sebuah halaman yang benar-benar menunjukkan kehidupan Kuma berjalan di depan matanya dan juga mata kita sebagai pembaca. Dari awal kelahirannya, Kuma ditunjukkan berlari dengan gaya Sun God Nika. Ia bertemu dengan Ivankov, Genie, Dragon, Vegapunk, dan akhirnya Bonnie. Dan di setiap panel, kita melihat Kuma berlari. Dan kita melihat ia berlari dengan penuh kesakitan, dan di setiap panel, kita bisa merasakan kalau Kuma semakin lelah. Sampai akhirnya di panel terakhir, pada halaman itu, Kuma hampir terlihat seperti memudar. Perjalanannya telah selesai. Setelah selesai membaca halaman ini, saya perlu berhenti sejenak dan membaca ulang halaman ini. Visual yang ditampilkan di satu halaman ini menunjukkan beratnya kehidupan Kuma, dan jujur saja, hal itu cukup berat untuk saya terima. Eiichiro Oda sudah menanamkan jejak dari kebaikan Kuma dari sejak pre-time skip, dan chapter ini adalah puncak dari semua jejak yang ditinggalkan oleh Eiichiro Oda. Dan setelah halaman itu, kita ditunjukkan sebuah panel
di mana Vegapunk menangis tersedu-sedu sambil berkata, "Kehidupanmu tidak pernah menyebabkan masalah pada siapapun. Akan tetapi kepergianmu akan menyakitkan bagi semua orang yang mencintaimu. Dengar, Kuma. Kau juga adalah pahlawan. Bukan hanya untuk Bonnie, tapi juga untuk semua orang yang telah kau temui." Dan setelah itu, kita melihat Kuma yang berterima kasih dan menitipkan satu pesan lagi kepada Vegapunk. Untuk menitipkan pesan, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Bonnie. Setelah itu, semua penduduk di Egghead memberikan penghormatan terakhir pada Kuma. Dan Vegapunk yang masih menangis, secara terpaksa harus menyalakan mesin yang menghapus memori Kuma. Chapter tersebut berakhir dengan menampilkan Bonnie yang menangis sesudah mengetahui memori yang selama ini dipendam oleh Kuma dan menangisi sosok ayahnya yang rela mengorbankan semuanya untuk dirinya. Chapter ini, menurut saya, mungkin adalah chapter paling sedih yang pernah saya baca dari seluruh manga One Piece. Dan khususnya halaman ini, momen yang biasa di istilah film atau cerita barat disebut momen life flash before your eyes, atau melihat rekap ulang kehidupan kita sendiri di momen terakhir hidup kita. Menurut saya, satu halaman pada chapter ini, di mana Kuma berlari dan mengingat semua orang di sekelilingnya, mungkin adalah aplikasi terbaik yang pernah saya lihat untuk penggunaan momen life flash before your eyes. Yang mana di sini konteksnya adalah Kuma melihat seluruh kehidupannya teringkas dan ditunjukkan di saat-saat terakhir hidupnya. Dan saya sadar, tentu saja kita perlu menunggu bagaimana adaptasi adegan ini di anime. Akan tetapi dengan melihatnya dalam satu halaman manga ini, dalam satu momen, kita benar-benar melihat seluruh hidup Kuma diringkas menjadi sebuah momen storytelling yang indah. Dan inilah menurut saya, halaman mengharukan terbaik dan terindah yang juga menurut saya adalah salah satu contoh penggunaan panel manga sebagai sarana penunjang cara bercerita terbaik yang pernah saya baca di serial One Piece. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter ini? Apa kalian punya pendapat atau detail lain? Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.